latihan minggu lepas. Okay. Okay, kita lihat latihan minggu lepas, iaitu kita tengok bahagian latihan. Okay. Masa last class saya ada bagi latihan untuk kamu jawab. Okay, boleh tak sesiapa cuba jawab bahagian A, iaitu isotop? Apakah isotop untuk hidrogen yang awak tahu? Ya, ada tak yang nak menjawab soalan cikgu? Isotop hidrogen. Kita recall balik, isotop ni adalah dua atau lebih unsur ataupun atom yang mengandungi bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, ada tak sesiapa yang boleh nyatakan tiga isotop untuk hidrogen? Okay. So kalau tak ada, cikgu yang akan nyatakan dekat sini. So isotop hidrogen yang perlu kamu tahu adalah hidrogen 1. Okay. Yang kedua, hidrogen 2. Dan yang ketiga adalah hidrogen 3. Okay, itu adalah isotop untuk hidrogen. Okey, manakala oksigen? Okey, oksigen sama. Okey, yang pertama adalah oksigen 16, oksigen 17 dan yang terakhir adalah oksigen 18. Itu isotop untuk oksigen. Okey, sekarang kita lihat karbon. Okey, karbon 12 iaitu karbon yang biasa kita dengar, yang kita guna. Isotop yang kedua adalah karbon 13 dan yang keempat adalah karbon 14. Okey, karbon 14 ni adalah salah satu bahan radioaktif. Okey, yang kita gunakan untuk menganggar usia artifak. Okey, untuk natrium ada dua, iaitu natrium 23. Ini adalah yang biasa kita gunakan. Dan lagi satu isotop untuk natrium adalah natrium 24. Okey, natrium 24 juga adalah salah satu bahan radioaktif. Okey, seterusnya kita lihat molekul. Okey, kita akan lihat molekul. Okey, molekul. So, cikgu nak kamu tulis formula untuk molekul-molekul yang berikut. Okey, kita lihat dahulu oksigen. Okey, apakah molekul, apakah formula untuk molekul oksigen? O2. O2. Okey, bagus. Amonia. NH3. NH3. Ingat eh, amonia NH3, amonium NH4, ya. Kenapa NH4? Bukan 4? Itu amonium. Oh, okey, okey. Okey, amonium NH4. Okey, klorin. Cl2. Cl2. Okey, good. Cl2 dan bromin. R2. So maknanya kamu kena tahulah, kamu dah pandai menulis molekul formula untuk molekul-molekul berikut. Ini common yang biasa kita guna dalam persamaan nanti. Okey, seterusnya kita akan lihat ion. Okey, so cikgu nak kamu tuliskan formula kimia untuk argentum klorida. Dah tulis belum? Dah. AgCl. AgCl. Okay. So HCl ni adalah sebatian ion. Jadi apakah cat ion untuk argentum klorida? Argentum Ag+. Okay, kena sebut Ag+. And ion dia adalah Cl-. Cl-. Okay, bagus. Yang kedua. Okay, tadi argentum klorida. Yang kedua, natrium thiosulfat. Okey, apakah formula kimia untuk natrium thiosulfat? Na2S2O3. Na2S2O3. Lajunya, terrornya dia orang. Okey. Na2S2O3.
3. Okey, apakah kation di dalam natrium thiosulfat? Na plus. Okey, Na plus. Manakala anionnya? S2O32 minus. Oh, bagus. S2O32 minus. Okey, sebab dekat natrium tu dia ada dua substrate dia kan? Okey, yang ketiga, kalium manganat. KMNO4. Okey, KMNO4. Okey, kalium manganat 7 ini pun kamu perlu hafal. Kena ingat selalu. Akan selalu ditanya. Okey, so dia punya kation adalah K plus. K plus, manakala anionnya adalah MnO4 minus. MnO4 minus. Okey, ion manganat. Alright, seterusnya kalium dikromat 6. K2Cr2O7. K2, okey kejap ya. K2Cr2O7. K2O7. So dia punya kation adalah K plus. K plus dan anionnya adalah Cr2O7 to minus. Cr2O O berapa tadi? O7 to minus. Okay, good, betul. Okay, seterusnya hydrogen peroksida. Okay, hydrogen peroksida. Apakah formula kimia untuk hydrogen peroksida? H2O2 and Z2O. Yes, betul. H2O2. Okay, untuk hydrogen peroksida ni kita tak nyatakan dia punya kation dan anion dia. Okay, so kita tahulah kation dia adalah H+ dan anion dia adalah O2-. Okay. Okay, seterusnya kita lihat nama bahan untuk unsur peralihan. Okay, ini cikgu terangkan lebih awal. Sebab kita tahu unsur peralihan ni dia ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Okay, so contoh dekat sini adalah kuprum 2 sulfat. So kalau diberi formula, okay, diberi formula CuSO4. So kita tahu nama bagi unsur peralihan dekat sini adalah kuprum. Okay, unsur peralihan dekat sini adalah kuprum. Dan nama untuk kuprum yang digunakan adalah kuprum 2 sulfat. Okay. Yang kedua, kuprum apa ni? Kuprum karbonat. Kuprum 2 karbonat. Jadi kena nama unsur peralihan untuk kuprum tu adalah kuprum 2 karbonat. So, kita tahu karbonat charge dia adalah 2 negatif. Okey. Yang ketiga, CuO. Apakah nama bagi formula kimia CuO ini? Kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida. Ya, pandai. Kuprum 2 oksida. Okey, yang keempat, Fe in bracket OH2. Apakah nama bagi formula kimia ini? Ferum 2 hidroksida, cikgu. Ya, pandai. Okey, ferum 2 hidroksida. Okey, FeCl3. Ferum 3 kloride. Kloride. Wah, tiba-tiba dia dah jadi ferum 3 kloride. Okey, ferum 3 klorida ataupun iron 3 kloride. Betul tu. Bagus. Okay, ferum 3. Sebab klorin dekat situ kita nampak ada 3 kan. So, nombor pengoksidaan ataupun charge bagi ferum mesti 3 positif. Ferum 3 klorida. Dan yang terakhir PbO. So, plumbum 2 oksida. Plumbum 2 oksida.
Okay. So kalau kamu dah boleh tulis macam ni, so cikgu taklah susah nanti sangat. Maknanya kamu dah pandai tulis formula kimia, dan daripada formula kimia tu kamu dah boleh tulis nama dia. Dan kamu tahu apa cation dan anion untuk sebatian ion tersebut. Okay, so kita nak masuk kepada subtajuk yang kedua, iaitu persamaan. Okay, kita nak tengok persamaan. Dalam lembaran kerja tu adalah muka surat 15, okay? Okay. So, dekat sini kita akan belajar macam mana kita nak tuliskan formula yang betul. Okay, kita nak tuliskan tajuk persamaan kimia. So, dalam langkah-langkah untuk menyeimbangkan persamaan kimia, yang pertama kita kena tuliskan formula yang betul, okay, bagi bahan yang bertindak balas dan juga hasil. Ingat dekat bahagian hadapan persamaan sebelum tanda anak panah ni adalah bahan. Contohnya aluminium dan klorin, itu adalah bahan. Manakala aluminium klorida itu adalah hasil. So kamu kena tahulah bezakan yang mana satu bahan, yang mana satu hasil. Yang kedua, okay, yang kedua kamu perlu kenal pasti sebatian yang mempunyai nombor ganjil pada hujungnya. Okay, nanti kita akan tengok yang ini. Dan kita akan genapkan dengan didarab 2. Okay, nanti kita akan tengok dalam nak menyeimbangkan persamaan kita. Alright, so kita lihat dahulu yang pertama. Okay, kita lihat dahulu kita dia dah bagi bahan dan juga hasil. So kita nak seimbangkan. Okay, so yang pertama aluminium bertindak balas dengan klorin. Ingat klorin adalah molekul, jadi dia mesti Cl2 menghasilkan aluminium klorida. Okay, jadi kita seimbangkan. Okay, first kita lihat dahulu aluminium di sebelah. Okay. Sebelah sini saya kata di sebelah kiri, yang ini adalah sebelah kanan. Okey, so kita lihat dahulu sebelah kiri. Sebelah kiri ada berapa aluminium? Satu. Satu. So kalau tak ada ditulis tu maknanya satu. Okey, sebelah sini ada berapa? Pun satu juga kan? Okey. Sekarang kita tengok dahulu klorin. Okey. Klorin. Klorin ada berapa klorin ni? Satu. Satu ke dua? Dua. Dua. Dua klorin. Okey, klorin ada dua. Sini ada berapa klorin? Tiga. Tiga. Jadi kita kena seimbangkan. Sekiranya dia adalah huruf nombor ganjil. Okey, sekiranya dia nombor ganjil, kita darabkan dengan dua untuk kita genapkan dia. Okey, so kalau kita darab dua dapat empat. Sini darab dua dapat 6. So kita boleh tengok fikirkan secara logiknya, kita darab dengan 3. So bila kita darab 3, klorin dapat 6. Okey, sebelah kiri klorin ada 6. Sebelah kanan ada 3. Jadi nak dapatkan 6, kita darab dengan 2. Okey, faham tak setakat ni? Boleh faham tak? Okay, cikgu ulang semula. Takut ada yang tak faham. Okay, kita lihat dahulu persamaan. Okay, yang bahagian bahan, okay, ini yang cikgu garis dengan warna merah ini adalah bahan tindak balas. Cikgu katakan sebelah kiri persamaan. Manakala hasil ni cikgu akan sebut sebelah kanan persamaan. Okay, first kita lihat dahulu aluminium. Sebenarnya boleh je kalau kamu nak tengok klorin terus. Okay, sebelah kiri ada 2 Cl. Okay, sebelah kiri ada 2 Cl. Sebelah kanan ada 3 Cl. Jadi, kamu kena darab satu nombor supaya Cl sebelah kiri adalah sama dengan Cl sebelah kanan. Okay, jadi saya darab sini. Cl2 ni saya darab dengan 3. Bila saya darab dengan 3, sebelah kiri ada 6 Cl. 3 darab 2, 6. So sebelah kanan saya kena darab dengan berapa untuk dapatkan 6?
2. Darab dengan berapa? 2. Okey, so sini saya darab 2. Apabila saya darab 2 sebelah kanan ni, saya darab 2 pada AlCl3. Ini bermaksud aluminium dia ada 2, klorin dia ada 6. Okey, itu maksud dia aluminium ni pun ada 2, klorin ada 6. Jadi kita cek di sebelah kiri. Okey, klorin settle dah. Dia dah ada 6. So aluminium ada 1. Jadi nak seimbangkan saya kena darab 2. So kita dapatlah persamaan kimianya yang seimbang. Ini persamaan kimia yang seimbang. Okey, 2Cl bertindak balas dengan 3 gas klorin menghasilkan 2 aluminium klorida. Boleh faham tak yang pertama ni? Faham. Okey, so sekarang kita lihat yang kedua. Okey, nitrogen bertindak balas dengan hidrogen menghasilkan amonia. Okey, so cikgu tunjuk sebelah kiri ada 2 nitrogen. Okey, sebelah kiri ada 2 nitrogen ataupun 2 N. Sebelah kanan ada 1 N. Jadi saya kena darab berapa? 2. Okey, 2. Okay. So bila saya darab 2, okey, bila saya darab 2 N ada 2. Hidrogen ada berapa? 6. 6. Tapi sebelah kanan, sebelah kiri hidrogen ada 2 je. So saya kena darab berapa ni? 3. Okey, selesai masalah. Boleh. Itu dah seimbang. Tengok betul-betul ya, yang tak faham dekat seimbangkan persamaan, tolong tanya, tolong suruh cikgu ulang. Kalau tak faham, minta tolong tanya. Okey. Sudah selesailah untuk yang kedua. Okey. So sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, karbon monoksida CO bertindak balas dengan oksigen, okay, O2 menghasilkan carbon dioksida CO2. Okey. So sekarang kita nak start daripada mana? Kita nak start daripada mana? Kalau carbon sama kan, C sama. Jadi kita tengok oksigen. Sebelah kiri ada berapa oksigen? 3. 3. Sebelah kanan ada berapa oksigen? 2. Okey, jadi kita kena seimbangkan. Sini 2, sini 3. Jadi cikgu kena darab 2. Dekat mana saya nak letak 2? Saya letak di sini 2. Okey, saya letak di depan CO. Saya letak 2. So bila saya letak 2, sini oksigen ada 2. 2O, sini 2O. Jadi ada berapa O sebelah kiri? 4. Sebelah kanan ada berapa O? 2. Jadi saya kena tambah 2 dekat depan. Baru jadi 4. So bila saya buat macam ni, automatik sebelah kiri ada 2C, sebelah kanan juga ada 2C. So sekarang persamaan kita dah seimbang. Awak ada dengar bising ke kat sebelah cikgu ni? Okey je. Okey je eh. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat kita lihat karbon. Okey, karbon bertindak balas dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Okey, so kita lihat persamaan ni dah seimbang ke belum? Yang nombor empat ni. Dah lah kan cikgu? Dah cikgu. Nombor empat ni dah seimbang. Tak payahlah nak seimbang lagi. Kita tengok C sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. O sebelah kiri 2, sebelah kanan pun 2. So dah seimbang. Okey, nombor 5. Nombor 5 cikgu nak kamu yang buat sekarang. Ada yang nak cuba jawab? Okay, siapa yang nak jawab? Haris. Alah, Haris. Haris dah tahu ni, dah pandai. Ha? Haris semak jawapan.
Haris saya buat jawapan. Haris saya buat jawapan. Cikgu nak orang lain. Ya, cikgu nak tengok. Okey, Nafis. Cikgu nak try. Alah. Iman nak try. Okey, Iman try. Tambah 2 dekat depan MG. Okey. Dengan tambah 2 dekat depan HNO3. Macam tu. Okey. Ni jawapan awak eh? Ya saya. Okey, Haris, semak jawapan Iman betul ke tak? Salah. Salah. Okey, yang bahagian mana salah tu? Dekat MG. MG ni salah. Okey. Kenapa MG salah? Sebab dekat sebelah kanan tu MG ada satu. Okay. Tak payah tambah apa-apa. So tak payah tambah apa-apa. So cukup padam ya. Okey, lagi? Okey, dah tu je. Tu je. So maknanya kita hanya perlu tambah 2 di depan HNO3. Sebab apa? Sebab sebelah kanan nitrat ni ada 2, betul? Betul. Hidrogen pun ada 2. Okey, magnesium sememangnya dah ada 1. Jadi kita tak payah nak tambah 2 di depan di sebelah kiri magnesium. Okey, Iman, jelas tak Iman? Jelas. Okey, tak apa. Good try. Cikgu suka bila kamu cuba. So bila nampak tu kamu bila salah kamu boleh nampak dekat mana salah kamu. Okey, soalan yang keenam. Okey, yang keenam. Saya nak cuba boleh cikgu? Okey, Alia boleh. Okey, okay, saya cuba. Aluminium tu tambah 2 dekat belah kiri ya. Okey, belah kiri. Lepas tu 3 dekat H2SO4. 3 dekat H2SO4. Okey, lagi tu tambah 3 dekat H2. 3 dekat H2. Okey, ada lagi nak tambah? Tak ada. Okey. Cikgu nak seorang tolong semak. Siapa boleh semak? Siapa boleh semak? Najwa. Najwa boleh semak tak? Dia tak pasti lah cikgu, betul kot. Betul kot. Alah, tak nak kot. L boleh semak tak L? Boleh cikgu. Okay L, selalu semak L betul tak? Saya rasa betul lah. Betul. Okay, dua orang betul. Lagi seorang. Danish. Danish ada tak? Cikgu. Okay, yeah. Danish betul ke tak? Sekejap. Sekejap dulu Tengok. Okay, betul eh? Alright, thank you. Ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak faham macam mana Alia seimbangkan persamaan ni? Semua faham eh? Jangan malu-malu kalau nak tanya. Okay, so kita check balik. Aluminium ada 2. So sini pun ada 2 aluminium. Okay, hidrogen. Hidrogen sebelah kiri ada 6. So sini dia darab dengan 3, dia dapat 6. So bila dia tambah 3 depan asid sulfurik, sulfat pun maksudnya ada 3. So dekat sini sulfat ada 3. Okay, itu cara kita nak seimbangkan. Okay, thank you. Bagus. Bagus Alia, bagus yang kita punya apa, Najwa, L dengan Dennis tolong semak, bagus. Okay, nombor 7. Nombor 7, siapa nak cuba? Ada yang nak mencuba soalan nombor 7? Kalau tak ada, saya pilih nama. Saya nak pilih nama Nafis. Nafis ada? Ada. Okey, Nafis, cuba seimbangkan persamaan yang ketujuh tu, Nafis. Ferum bahagian kanan tu. Okey, ferum sebelah kanan tu maknanya ferum 2 oksida, ferum 3 oksida ke?
sebelah kiri, kiri. Oh, okay. Yang mana? Ferum sebelah kanan. 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 Yang ni eh? Ha. Okey, sebelah kanan nak letak berapa tu? Dua. Letak dua, okey. Kalsium. Tak ada kalsium kat sini. Karbon. Karbon, karbon. Karbon sebelah kiri. Sini. Ha. Okey. Letak dua. Letak dua. Okey. Bila letak dua karbon sini, belah sini tak seimbang kan? Ha. So kita letak berapa ni? Letak dua. Letak dua. Kalau letak dua, oksigen dah jadi empat. Betul tak? Kalau letak dua dekat depan karbon dioksida ni, oksigen jadi empat. Letak tiga, letak tiga. Letak tiga. Okey, letak tiga boleh. Saya pun padam. Okey, saya letak tiga. So, oksigen sini jadi enam, karbon jadi dua. Ha, ni eh. Ni karbon ada tiga, oksigen ada enam. Ferum oksida sebelah kiri. Letak dua. Letak dua, okey. So karbon kat sini nak, betul tak karbon ni? Sekejap. Sini tiga tu. Karbon tu tukar jadi tiga. Okey, karbon ni tukar jadi tiga. So bila kamu dah letak dua depan ferum dua, ferum tiga oksida ni, ferum ni dah jadi empat kan, betul tak? Betul-betul. Dua darab dua. So sini kena ubah lah kan? So sini jadi empat kan, betul? Okay, Nafis, betul tak? Betul. Betul. Okay, dah. Ada nak ubah lagi? Tak. Tak ada. Okay, cikgu nak suruh kawan-kawan pula yang semak. Okay, Haris, betul tak jawapan Nafis, Haris? Betul juga. Betul lah. Okay, betul lah ni jawapan dia. Alright? Okay. Ha, nampak? Mula-mula dia letak dua, letak tiga. Bila dia dah letak salah, dia kena try and error. So, bila salah, dia betulkan. Itu cara yang betul untuk kamu buat, untuk kamu seimbangkan persamaan kimia. Okay, bagus Nafis. Thank you, Haris. Okay, nombor 8. Nombor 8, cikgu nak Amira Zafira. Okay, Amira Zafira. Okay, nombor 8, Amira. Cuba seimbangkan. Dia dah seimbang cikgu. Dah seimbang? Anda pasti dia dah seimbang? Yeah, betul. Okey, betul. Memang dah seimbang. Bagus. Okey, good. Nombor 9. Okey, nombor 9 saya nak Cik Nurdania. Yes. Nombor 9. Cuba seimbangkan persamaan kimia nombor 9. Yang belah kiri tu, K tu letak 2. Belah kiri KOH eh? Okay. Letak 2, K akan jadi 2, O akan jadi 2, H akan jadi 2. Okay. So sebelah kiri dah ada 2 H tambah 2, 4 hidrogen, betul tak? Betul. Sebelah kiri ada 4 hidrogen. Sebelah kanan ada berapa hidrogen? Ada 2. Ada 2. So tak seimbang kan dekat situ? Haa, letak 2. Letak 2 kan? Ya. So letak 2. Yang lain dah seimbang dah? Oh, sebelah kiri ada 2. Okey, sini pun 2. Sulfat. Okey, dah seimbang. Kiri kanan. Okey, so sekarang dah seimbang kan persamaan kita? Dah. Betul tak?
Danish betul tak dah seimbang persamaan nombor 9? Betul ke? Okay, betul eh. Alright, thank you semua. Okay, nombor 10. Nombor 10, cikgu nak siapa seimbangkan? Elisa. Elisa, Elisa. Elisa. Ya, cikgu. Okay, nombor 10, Elisa, tolong seimbangkan. Letak 2 dekat KBR, depan KBR. KBR ni, sini eh, letak 2. Okay. Letak 2 dekat KI. Letak 2 dekat KI. Dah. Dah kot. Okay, kita semak. BR ada 2. Sini pun ada 2 BR. K ada 2. 2, okay. Seimbang. Betul tak? Yang lain betul tak seimbang? Luzana? Betul, cikgu. Okay, betul. Thank you. Bagus. Okay, nombor 11. Cikgu nak Farhana. Farhana. Kak Alia, Nur Farhana. Ya, saya cikgu. Okay, Farhana. Cuba seimbangkan nombor 11, Farhana. Letak 2 dekat HCL dekat sebelah kiri. Okay. Sebelah kiri HCL ada 2. Next. Sekejap, cikgu. Okay, okay. Tak saya tahu sampai situ je cikgu. Awak tahu sampai situ je. Ada orang lain nak tolong? Ani Sofia nak tolong Ani Sofia? Ataupun dah seimbang ke persamaan kita ni? Ani Sofia ada tak? Ataupun Huda? Cikgu nampak ada Huda kat sini. Okey, Huda ataupun Huda nak tolong Farhana seimbangkan. Macam tak habis ni seimbang. Cikgu, saya nak tolong boleh? Okey, ada yang volunteer. Okey, siapa tu? Alia? Ya, saya. Okey, Alia cuba. Tambah 2 dekat depan H2O. 2 dekat sini eh? Haa. 2 depan H2O. So kita tengok seimbang dah ke belum? Kuprum, kuprum. Okey, OH tu ada 2. H ada 4. Okey, H ada 4. CL ada 2. CL 2. Hidrogen ada 2. Tambah lagi 2 dengan HCl jadi 4. Okey. Cikgu nampak dah seimbang. Yang lain nampak seimbang tak? Haris? Dah seimbang kan nombor 11? Dah cikgu. Dah eh? Alright, thank you. Nombor 12. Okay, 12, 12. Siapa nak cuba 12? Siapa nak cuba nombor 12? Rose Pawati. Diam je Rose dari tadi. Okay Rose, nombor 12 Rose. Rose ada tak Rose? Orang lain selain daripada Rose? Tadi cikgu nampak Iqbal. Iqbal tak jadi masuk ke? Sharon? Mana Sharon? Sharon Natasha ada tak? Ya. Okay Sharon, seimbangkan nombor 12 Sharon. Okay, seimbangkan nombor 12. Saya rasa letak nombor 2 ke cikgu. Takut, nombor 2 kat mana? Cepat-cepat. Dekat FECL3 tu. Okay, dia nak letak 2 dekat FECL3. Kenapa nak letak 2 tu Sharon? Sebab dekat sini ada 2 kan? 2.
Bagus. Lagi? Okay, so bila kita letak 2 dekat sini, ferum ada 2, Cl ada 6. Betul tak Cl 6. Ada 6? So bila Cl dekat sini ada 6, sini ada 1 je, betul? Betul. So nak kena tambah berapa ni? Dekat depan NH4Cl ni. 2 kot. Mana boleh 2? Sini ada 6 Cl. 3 darab 2. 3. 3 darab 2. So sebelah kiri kita ada 6 Cl. Betul tak? Betul. So sini kita kena letak 6. 6. Jangan 3, 6. Jangan dia 3, dekat 6. Sebab ni 3 darab dengan 2. So sebelah kiri ni Cl ada 6. So sini 6. Cl ada 1. So cikgu kena darab 6. Bila saya letak 6, okay, bila saya letak 6 maknanya amonium NH4 tu pun ada 6. Ni NH4 ni. Pun ada 6. Jadi kita tengok pula sebelah kiri NH4 ni ada berapa? 8. 8 NH4. NH4 ada berapa? Ada berapa tu? Ada 2. NH4 ni ada 2. Jadi cikgu kena darab berapa nak jadikan dia 6? Apa dia? Cikgu kena darab berapa nak jadikan NH4 ni 6 sama macam sebelah kanan? Saya tak confident lah cikgu. Okay, 3. 3. Siapa jawab 3 tu? Okay. Saya, Fana. 3. Sharon, dengar ya Sharon. Okay. Kalau putus-putus, bagi tahu cikgu ulang semula. Okay, first kita darab 2. Okay, awak letak 2 dekat depan ni. Sebab apa awak letak 2? Sebab awak kata dekat ferum 2 sulfat ni, ferum ni ada 2. Betul tak? Sebab tu awak letak 2 dekat depan ferum 3 klorida. Bila awak letak 2 dekat sini, bermaksud ferum ada 2 ferum. Klorin, Cl. Cl ni dia ada 6. Macam mana dia dapat 6? 3 darab dengan 2. Okay, 3 ni darab dengan 2. So dia ada 6 klorin. Okay, so 6 klorin, kita tengok pula sebelah kanan. Klorin ni ada 1 je. Sebab tu cikgu kena letak 6. Bila kita nak seimbangkan, nombor-nombor tu kita kena letak dekat depan bahan atau hasil tindak balas. So bila saya letak 6 dekat sini, bukan setakat klorin je ada 6. Bukan setakat klorin ada 6. NH4 amonium ni. Amonium ni pun ada 6. Ataupun nitrogen ada 6, hidrogen ada 24. Tapi saya senang ambil terus amonium sebab dia gabung sekali molekul kan, dia bergabung. Saya ambil terus amonium. Jadi bila amonium sebelah kanan ada 6, sebelah kiri ni ada 2 sahaja. So, saya kena darab berapa bagi cukup 6? Of course lah saya kena darab 3. So, bila saya dah letak 3 dekat depan, amonium ada 3, sulfur ni pun ada 3. Okay, sulfur ni pun ada 3. So, automatik sini sulfur dah ada 3. So, sekarang persamaan kita dah seimbang. Faham tak Sharon? Faham. Yang lain faham tak? Faham. Okay, kalau tak faham, kena buat sesuatu. Boleh tanya cikgu, boleh tanya kawan-kawan supaya kamu faham. Jangan sangkut-sangkut lagi persamaan kimia selepas ni. Okay, yang ketiga belas. Yang ketiga belas cikgu nak Sharon juga jawab. Okay, cepat Sharon. Sharon. Ya saya. Soalan 13 cikgu nak kamu jawab. Seimbangkan kalium nitrat diuraikan menghasilkan kalium nitrik dan juga gas oksigen. Cuba seimbangkan.
Kena letak dua cikgu. Dua dekat mana tu? KNO 3 tu. Sengih. Okay. Kenapa letak dua? Sebab belakang dia ada dua. Oh, belakang mana ada dua? KNO 2. O 2. Okay. Ni kita tengok oksigen eh. Sini ada dua, sini ada dua, empat. Empat. So sini ada tiga. Ha, so kita nak, bila ganjil ni biasa kita darab dengan dua. Kita nak bagi dia genapkan. So oksigen tiga darab dua akan dapat enam. Okay, enam. So oksigen enam. Sini ada dua, sini ada dua. So kamu kena tambah dua oksigen. Dekat mana nak letak dua oksigen tu? So kita tengok pula bila kita letak 2 depan kalium nitrat, automatik K ada 2, N ada 2. Sebelah sini K ada 1, N ada 1. So kita letak sini 2. Bila kita letak 2 dekat depan ni, automatik K dah seimbang, N dah seimbang, oksigen. Oksigen akan jadi 4. 2 darab 2, dia akan jadi 4. So 4 tambah lagi 2, dia akan jadi 6. So automatiknya dia dah seimbang. Okay. Alright. Dah pening ke? Seimbangkan ni? Masih okay. Masih okay. Okay. Sekarang kita nak tengok jenis persamaan tindak balas. Okay. Persamaan tindak balas ni dia ada secara keseluruhannya dia ada dua. Satu, sama ada bahan tu akan bergabung menghasilkan hasil yang baru ataupun daripada satu bahan kita kita singkirkan ataupun kita uraikan dia menghasilkan hasil tindak balas. Okey, so kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama ni adalah jenis gabung. Okey, jenis gabung yang mana unsur A bertindak balas dengan unsur B. Okey. So kita tengok dekat sini, dia kata magnesium terbakar dalam udara berlebihan menghasilkan magnesium oksida. Okay, first kali magnesium terbakar. So magnesium, apakah simbol magnesium? Mg. Mg. Okay, Mg bertindak balas dengan dia terbakar dalam udara berlebihan. Bila dia sebut sahaja udara berlebihan, bermaksud mesti ada oksigen. Ini awak kena faham. Okay, magnesium bertindak balas dengan oksigen sebab udara berlebihan menghasilkan magnesium oksida. So, magnesium oksida. Ha, dekat sini atas ni dia letak cross method untuk kita hasilkan ataupun kita tulis sebatian kimia. Tapi kamu dah terror kan nak tulis sebatian kimia? So magnesium oksida. Apa formula kimia magnesium oksida? MgO2. MgO2. Betul ke? Bila kat sini. MgO. Okay, kita tengok kat sini. Mg. So kat sini lah kamu kena buat cross method ni. Kawin yang cikgu cerita kawin-kawin tu. So sini cas nombor kepada cas sama. So bila sama kita rapatkan sahaja. Makanya tak adalah MgO2 dekat belakang ni, tak ada. Okay, magnesium oksida cas sama, jadi MgO sahaja. Tak ada nombor subscript dekat bawah. Okay, so seimbang tak persamaan kita ni? Nak tanya. Ha? Cara nak tanya. Kenapa O tu tak ada dua? O tu tak ada dua. O dekat sini tak ada dua kan. Okay, macam ni cara ni. Kita tengok. Masa cross method ni. Okay, cikgu ulang. Cross method kita tahu sebatian yang terbentuk adalah magnesium. Sebatian yang terbentuk adalah sebatian ion yang terdiri daripada ion magnesium dengan ion oksida. So magnesium. Cikgu guna pen warna lain eh. 2 plus. 2 minus. Betul tak? Itu adalah formula ion untuk ion magnesium dengan ion oksida. Betul tak, Sharon?
Yeah. Okay. So kamu tengok nombor pada cas sama tak? 2, 2. Sama tak? Sama. Okay. Bila sama, cikgu kata kita boleh bagi dia kahwin terus. MGO. Rapatkan terus. Okay, bila sama, okay, sini 2, sini 2. So, cas dia sama, kita bagi je dia rapat terus kahwin. So, tak payah letaklah apa-apa nombor kat situ. Sebab tu kita dapat MGO. Faham? Okay, sekarang persamaan kita dah seimbang ke belum? Sekarang persamaan kita dah seimbang ke belum, kelas? Belum. Belum. Okay, Amira, dekat mana yang tak seimbang, Amira? Sebab O tu ada 2. Ah, betul. Okay, sebab O ni ada 2. So, kita kena letak 2 depan ni, betul? Ah, betul. Dengan so, dekat MG. Bila kita letak 2 dekat MGO, dekat depan MG pun kita kena letak 2. Okey, barulah seimbang. Okey. So itu contoh tulis persamaan kimia yang pertama. Ha, ini yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua kita baca, dia kata logam kalium. Okey, logam kalium terbakar di dalam gas bromin menghasilkan kalium bromida. So maknanya mesti dia bergabung. Gabung di antara 2 bahan menghasilkan 1 hasil baru. Okey, so kita kata kat sini logam kalium. So kalau logam kalium, apa simbol untuk kalium? Okey. Terbakar di dalam gas bromin. Ingat, gas bromin mesti dalam keadaan molekul. Jadi gas bromin adalah Br2. Pandai. Br2 menghasilkan kalium bromida. So apa formula kimia kalium bromida? KBr. KBr. Kalau tak ingat, kita tengok K, K positif, Br, Br negatif. So nombor pada cas tu 1, 1. So bila nombor pada cas tu sama, kita boleh bagi dia kahwin terus ataupun kita rapatkan terus dua-dua nombor tersebut. Dua-dua huruf tersebut. So sekarang dah seimbang ke persamaan kita? Belum. Belum. Dekat bahagian mana yang tak seimbang ni? Br. Br. Br ni ada 2, betul tak? So, cikgu kena letak 2 lah depan ni, betul? Betul. Okay, so bila saya letak 2 depan KBR, so maknanya K tu ada 2, so saya kena letak 2 depan kalium. Ataupun sebelah kiri kena letak 2 di hadapan K. Okay, boleh tak? Okay, seterusnya, jenis persamaan yang kedua. Okay, jenis persamaan yang kedua, yang kedua ni dia singkir. Okay, yang mana unsur dia akan bertindak balas dengan sebatian. Bila unsur bertindak balas dengan sebatian, unsur tu dia akan singkirkan satu ion daripada sebatian. Kita lihat contoh dekat sini. Magnesium bertindak balas dengan kuprum 2 sulfat untuk menghasilkan kuprum dan magnesium sulfat. Okey, so dekat sini atom yang akan bertindak balas adalah magnesium. Okey, magnesium bertindak balas dengan kuprum 2 sulfat. Apakah formula kimia kuprum 2 sulfat? Okey, CuSO4. Okay, CuSO4. So, dekat kuprum 2 sulfat ni, macam ni dia tak susah sebab dia dah hasilkan, dia dah bagi tahu dah bahan yang dihasilkan. Andai katalah awak tak tahu, okay, andai katalah hasil tu dia tak bagi tahu, macam mana kamu nak ramalkan hasil dia, kamu tengok. Magnesium dia akan membentuk cation, Mg2+. Kuprum
dia adalah Cu2+. Sulfide SO42-. Jadi, okey, jadi hasil yang terbentuk mestilah di antara gabungan cation dengan anion. Ha, okey, dia mesti gabung antara dua ni. Dia akan bentuk sebatian baru. Jadi, hasil yang akan terbentuk adalah magnesium sulfat. Okey, magnesium sulfat dan ion kuprum ni dia akan jadi atom kuprum. Ha, ni andai katalah dia tak bagi, dia tak nyatakan hasil. Tapi untuk soalan kita, tak ada masalah lah. Dia dah bagi hasil kan. Dia kata magnesium bertindak balas dengan kuprum 2 sulfat menghasilkan kuprum dan magnesium sulfat. Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak? Boleh. Okey. So kita tengok dekat sini persamaan ni dah seimbang. Magnesium sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1. Ni eh. Ha, ni selepas anak panah. Sebelah kiri kuprum ada 1, sebelah kanan Cu kuprum ada 1. Sulfat pun sebelah kiri ada 1, sebelah kanan pun ada 1. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Dia kata kat sini logam zinc. Logam zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, kita tulis dulu logam zinc. So, logam zinc Zn bertindak balas dengan HCl, asid hidroklorik. Okey, bertindak balas dengan HCl untuk menghasilkan apa? Menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Okey, ini lagi satu yang kamu kena hafal. Okey, kamu dah kena hafal. Apabila asid, apa-apa asid bertindak balas dengan logam. Cikgu ulang. Apa-apa asid bertindak balas dengan logam, dia akan hasilkan gas hidrogen. Dia mesti akan hasilkan gas hidrogen. Okey, so apakah ion yang akan terbentuk? Kita tengok balik logam apa yang dia guna. Logam zinc. Okey, logam zinc. So zinc ni dia akan membentuk zinc plus. Okey, dengar cikgu kata tix dia. Ion apa yang kita nak hasil ni eh, sebatian ion. So tengok logam apa yang bertindak balas dengan asid. Okey, so zinc akan menghasilkan zinc plus. Cl. Cl minus. Jadi kita kena gabunglah cation dengan anion, kita gabung. So kita akan dapat sebatian ionnya adalah zinc klorida. Okay, zinc klorida. Tetapi kalau kita tengok zinc, oh cikgu minta maaf, dekat sini zinc 2+. Saya dah tinggal 2. Okay, zinc 2+, Cl minus. So kita akan dapat zinc Cl2. Okey, ingat eh, hidrogen, gas hidrogen ni dia terbentuk dari sini. Daripada asid. Daripada asid ni dia akan mempunyai H+. So hidrogen ni terbentuk daripada ion hidrogen yang berada di dalam asid. Okey. Jadi kita seimbangkan persamaan kita. Okey, cikgu padam yang ni. Kita seimbangkan persamaan kita ni. So, Cl ada 2. So, automatik lah saya letak 2 depan asid hidroklorik. So, bila saya letak 2 depan asid hidroklorik, so, hidrogen akan jadi 2. So, dekat sebelah kanan, gas hidrogen tu memang nampaklah H2. Okay, sekarang ni jelas tak? Jelas. Faham tak? Ada tak yang tak faham? Okey. Yang ke jenis persamaan yang ketiga, cikgu habiskan sampai jenis persamaan eh. Cikgu habiskan sampai jenis persamaan malam ni.
Okey, jenis persamaan yang ketiga adalah ganti. Maknanya sebatian dia akan bertindak balas dengan sebatian. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Kalium hidroksida bertindak balas dengan asid nitrik. Okey, kalium hidroksida bertindak balas dengan asid nitrik. So, apakah formula kimia untuk kalium hidroksida? KOH. Okey, KOH bertindak balas dengan asid nitrik. HNO3. Ini sebabnya kamu adalah penting untuk kamu hafal formula kimia. Kalau kamu tak hafal formula kimia, memang susah kamu nak buat persamaan. Sebab kamu kena buat cross method ni setiap kali kamu nak tulis. Ha, kan leceh kan? So kamu hafal formula kimia untuk setiap bahan kimia tu. Okay. So dia kata dia menghasilkan kalium nitrat. Ha, ni dia dah bagi kalium nitrat dan air. Okay. So dia macam ni. Kalau okay, kalau tindak balas tu di antara asid dengan base ataupun alkali. Okey, cikgu ulang. Sekiranya tindak balas tu antara asid dengan alkali, sebabnya asid ada ion hidroksida, alkali dia ada ion. Okey, sorry cikgu tersalah cakap. Asid ni dia mengandungi ion hidrogen. Asid ni dia mengandungi ion hidroksida. So sekiranya ada kedua-dua ion ni, dia mesti membentuk air. Ha, ini yang ramai pelajar tak boleh nak tahu. Ingat, apabila ada je ion hidroksida dan ion hidrogen dalam bahan tindak balas, jadi ianya akan membentuk air untuk bahagian hasil. Okay. So, bila dua-dua ni dah membentuk air, jadi yang ganti tu yang ni lah. Okay. So K ni adalah K plus ion dia. K tu adalah K plus. Ini adalah ion nitrat. NO3 negatif. Maka ion kalium dan ion nitrat ni akan bergabung. Ha, nampak dia tukar ganti tu yang dia kata jenis ganti. Diganti daripada ion dekat kalium hidroksida, dia akan menggantikan ion dekat asid nitrik. So dekat sini kita akan dapat hasil yang kedua adalah kalium nitrik. Ha, boleh faham tak? Faham tak setakat ni? Faham. Faham kan? Ha, okay. So, persamaan kita dah seimbang. Okey, Cikgu Padam, kita nak tengok persamaan kita tu seimbang ke tak. Okey, Cikgu Padam yang lain tu. Okey, so sekarang kita lihat K ada satu sebelah kiri, K ada satu sebelah kanan. Nitrat ada satu sebelah kiri, nitrat ada satu sebelah kanan. Okey, hidrogen. Okey, ada dua sebelah kiri, dua sebelah kanan. O, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ha, so sekarang kita punya persamaan dah seimbang. Okay, so ini adalah jenis persamaan tukar ganti. Okay, anion bahan satu akan bergabung dengan kation bahan dua. Ha, macam itulah sebaliknya. Okay. Persamaan yang ganti yang pertama dan yang kedua. Ha, yang kedua dia kata, okay, yang kedua dia kata barium klorida. Okay, barium klorida. Apakah formula kimia barium klorida? Apa persamaan kimia untuk barium klorida? BaCl2. BaCl2. Pandai. Bagus Najwa. Okay, bertindak balas dengan natrium sulfat. Apakah apakah formula kimia untuk natrium sulfat? Na2SO4 kan cikgu? Na2SO4. Betul. Bagus Alia. Okey. Sekarang cikgu tak nak tengok dihasilkan apa. Ini saya nak padam.
Ni saya nak padam. Ni saya nak padam, saya tak tahu. Okay, kita anggap dia tak tahu hasil dia apa. Okay, so sekarang dia macam ni. Ganti ganti. So dekat bahan satu, kita keluar dulu N ion dia. So N ion dia adalah Cl minus. Cat ion dia adalah, okay, cikgu guna pen warna lain. Cat ion dia adalah Ba2 plus. Okay? Okay. And then bahan yang kedua, N ion bahan yang kedua, SO4 2 minus. N ion bahan yang, cat ion bahan yang kedua adalah Na plus. Okay. So sekarang hasil dia, okay, hasil dia adalah ini mesti akan tukar ganti dengan ini. So dia akan jadi B. Oh, saya sorry. Salah. Okay. Positif yang dekat sini, cat ion sini mesti bergabung dengan yang ini. So dia akan jadi BaSO4, barium sulfide. Ha, ingat cat ion bahan satu mesti akan bergabung dengan N ion bahan kedua. So barium 2 positif akan bergabung dengan sulfat 2 negatif. Manakala yang kedua, okay, klorida akan bergabung dengan natrium. Natrium klorida. Boleh? Okay, cuba kita buka balik. Betul tak hasil dia? Okay, nampak? Hasil dia adalah barium sulfat dan natrium klorida. Itu maksudnya tukar ganti. Faham tak setakat ni? Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay. So sekarang persamaan kita dah seimbang kan? Barium ada satu. Sini pun satu. Klorin ada dua. Dah seimbang ke belum? Klorin ada satu je kat sini? Siapa kata yang dah seimbang tu? Belum. Belum seimbang kan? Ha, jap cikgu tulis balik. Barium. Okay. So sini kita kena letak dua depan ni. Ha, sebab apa? Sebab natrium sini ada dua, sini pun dah seimbang ada dua. Cl ada dua. So Cl sebelah kanan pun dah ada dua. Okay. So, kita tengok jenis persamaan yang keempat, iaitu jenis urai. Okay, jenis urai di mana sebatian akan terurai untuk menghasilkan bahan-bahan baru. Okay, so kita lihat dekat sini kuprum dua karbonat. Okay, biasanya kuprum dua karbonat ni sejenis garam. Apabila dipanaskan, dia akan menghasilkan karbon dioksida dan kuprum dua oksida. Okay, so kita tulis kuprum dua karbonat. CuCO3. Nah, ingat kuprum karbonat. Ini adalah garam kuprum karbonat. Apabila kita panaskan, ingat kalau karbonat, karbonat mesti menghasilkan karbon dan oksida. Ni awak dah memang tahu. Okay, karbonat, apa-apa garam karbonat, bila kita panaskan, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. And then lagi satu, dia akan hasilkan logam oksida. So logam apa kat sini dia guna? Kuprum. So kuprum oksida. Okay, jadi kita lihat dah seimbang ke belum. Kuprum sebelah kiri ada satu, sebelah kanan ada satu. Karbon sebelah kiri ada satu, sebelah kanan ada satu. Oksigen sebelah kiri ada tiga, sebelah kanan ada satu, dua, tiga. Jadi kita punya persamaan dah seimbang. Okey, contoh yang kedua untuk jenis tindak balas yang keempat. Ni yang pertama, yang kedua. Okey, yang kedua kita tengok kat sini. Magnesium karbonat.
Okey. Ha, magnesium karbonat diuraikan. Ha, okey, cikgu padam yang ini eh. Okey, cikgu padam hasil dia. Cikgu nak tanya, apakah hasil dia? Ha, okey. Sebab sekarang awak dah habis semua syllabus dekat tempat kan. So sepatutnya awak dah boleh tahu. Okey, magnesium karbonat. Okey, so diuraikan akan hasilkan apa ni? Dia akan hasilkan apa kalsium magnesium karbonat ni? Okey, saya ulang. Magnesium karbonat apabila dipanaskan dia akan menghasilkan apa? Magnesium oksida. Okey, magnesium oksida. Lagi satu? Karbon dioksida. Ya, yeah, karbon dioksida. Okey, kalau kita tengok kita punya persamaan dah seimbang. Okey. Ha, kalau kita semak pun dan jawapannya memang betul. Okey, ni adalah bahagian yang terakhir yang akan saya bincangkan pada malam ni. Ada soalan nak tanya tak? Sebelum kita dismiss kelas kita pada malam ni. Okey, cikgu round table sorang-sorang. Ada yang nak bertanya? Danish? Tak ada. Fizana? Tak ada. Amirah Zafirah? Tak ada. Cik Nur Dania? Tak ada. Elisa? Tak ada cikgu. Nafis? Tak, tak ada. Ada. Faham eh Nafis? Faham. Iman? Tak ada cikgu. Fahana ada soalan nak tanya? Tak ada. Alia? Tak ada. Ani Sofia? Anis ada Anis? Tak ada. Okay, Anis tak ada. Tak ada soalan eh Anis? Okay, Huda? Tak ada. Najwa ada soalan tak Najwa? Tak ada. Nurina? Tak ada cikgu. Adha? Tak ada cikgu. Eldriana? Ada cikgu. Rosmawati ada soalan? Ros ada soalan tak Ros? Zahira Umairah ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okay, so hari Selasa nanti kamu boleh datang ambil bahan PDPR dan buku kimia pun dah ada, boleh ambil. Sekiranya kamu tak cukup duit nak bayar sebab pada saya mungkin RM13 tu agak banyak untuk sesetengah orang. Sekiranya kamu tak boleh nak bayar sekaligus RM13, it's okay, nanti datang jumpa cikgu. Bayar dahulu berapa yang kamu boleh bayar. So nanti kemudian apa kamu boleh bayar dengan cikgu. Okay? Alright. So kalau tak ada soalan nak tanya, kita stop kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Rabu depan untuk kelas kimia kita. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye.